Serahkan si mati ini kepada orang-orang yang punya rasa kasih sayang kepadanya, itu dari kalangan anak-anak si mati, suami si mati, kerabat si mati dan juga saudara si mati. Si mati telah berpisah dengan orang yang menyintainya, lalu keluar daripada kawasan rumah tangga dan kemewahan hidupnya menuju ke liang kubur dalam keadaan kesipitan. Ia telah menuju kepada-Mu ya Allah, sedang hal sebenar-benarnya Engkau lah memang tempat yang sebaik-baik ditujui. Jika Engkau seksa si mati ini, maka penyiksaan itu adalah disebab dosa kesalahannya. Di sebaliknya pula, jika Engkau ampunkan si mati ini, maka Engkau saya yang berhak mengampunkannya. Wahai Allah, wahai Allah Tuhan kami, Engkau terkaya daripada menyiksa, sedangkan si mati ini benar-benar berhajat kepada limpah kurniamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan kepada si mati ini. Ampuni dosa-dosa kejahatan kesalahannya. Kurniakan sebaat kumpulan kami ini kepadanya. Maafkan kesalahannya. Luaskan kuburnya. Luaskan kubur untuknya. Lindungi dia daripada azab seksa-Mu ya Allah. Lepaskan dalam kubur ini dengan rasa tenteram dan kerehatan. Lepaskan dia daripada segala yang menyekat menjalan menuju ke jalan surga ya Allah. Allah wa billaha wa ramha wa bi awabu anha. Allah wa billaha wa ramha wa bi awabu anha. Allah wa billaha wa ramha wa bi awabu anha. Allah wa billahu wa rahum. Allahu arhamu abu anhu jangan simat minal indah ma'alil kubur rabana adina dunia hasanah tawasil akhirah serta kena azabanar wa subhanaka rabbil alamin amma ya syukur wa salam wa salim alhamdulillah Allah amin tu minna wa minkum alhamdulillah jalim